Assalamualaikum, cintaku tersayang. Wah, Jangan menyebut nama Tiffany siapapun. cantik rumongso banget Jangan jalan tuh. menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung sudah masuk di YouTube sama Facebook. Gimana, sayang? Oke. Nggak ada apa-apa sih, ngefans sama Mbak Yuni aja Oh iya, gitu loh. Tuhan. Gimana? Gimana? Alhamdulillah, baik. Oke. Baik dan sehat. Amin. Sama tinggal di mana? Aku di Wukaisa. Dibuka Isa. Ya apa majikannya api? Iya. Majikannya api. Alhamdulillah baik. Suaramu putus-putus tapi. Alhamdulillah. Iya kah? Suaranya Ya, putus-putus. alhamdulillah baik. Semua itu disyukuri aja Mbak Yuni, berkat syukur mungkin Allah memberi yang terbaik buat aku gitu. Wow. Ini yang saya suka. Semangatnya ini yang saya suka. Semangat positifnya. Gimana ada berbagi Iyalah. cerita? Ada pengalaman? Iya kah? Pahlawan devisa demi keluarga kita itu harus selalu bersyukur apapun yang terjadi karena kita udah nekat pergi dari rumah meraih rezeki mengais rezeki demi keluarga apapun yang terjadi kita harus selalu bersyukur insya Allah Allah akan memberi rezeki yang lebih buat kita gitu. Betul, betul. Berkat Tuhan selalu mengalir saat kita tahu berterima kasih sama Tuhan juga. Bersyukur pada Tuhan juga. Amin. Mbak Yuni, gitulah. Makanya aku selalu, selalu dan selalu ke Mbak Yuni situ. Motivasi-motivasi itu tak buat, apa ya, pagar diri lah. Oh, harusnya seperti ini, seperti ini. Jadi, seandainya blank gitu, oh, aku ingat pesan Mbak Yuni seperti ini gitu. Jadi Waduh. alhamdulillah sampai sekarang. Syukur alhamdulillah kalau memang Seperti ilmunya itu. bisa dipakai. Iya Mbak Yuni. Terima kasih banget Mbak Yuni, Sayang, motivasi, terima kasih. edukasinya sangat jos gandos. Benar. Aku jempol. Terima Benar. kasih juga. Terima kasih juga. Karena dilanjutkan Mbak Yuni, okay. apapun masalah apapun Mbak Yuni. Suaranya Iya putus-putus. itu. Suaranya Ya. putus-putus. Iya kah? Aduh udah baik ini. Ya, Jadi intinya superwoman buat Mbak Yuni. Iya. intinya adalah YouTube itu bermanfaat buat kalian, bisa dipakai dengan kalian. Iya. Memang memang tujuan saya Iya. adalah ke sana. Jadi perkara perkara pansos atau enggak saya tidak peduli dengan omongan orang. Jadi saya lebih Iya. tujuannya pada edukasi di mana kalau kalian tidak tahu saya memberitahu, kalau saya tidak tahu pun saya menerima saran dan kritik dari kalian semua. Karena sekali lagi, Iya. saya juga tidak pinter banget, Iya. karena dari kalian kita sama-sama belajar. Tidak perlu pinter Mbak Yuni, yang penting itu ngerti, gitu loh Mbak Yuni, ya kan? Nggak perlu pinter, yang penting itu ngerti dan mau mengayomi kita semua di sini. Semoga aja ada Mbak Yuni lain yang bisa memberi edukasi seperti ini. Iya, saya Gitu. tunggu teman-teman yang lain karena saya berusaha Iya. untuk mencari Iya. orang-orang yang bisa, karena tujuannya adalah saat kamu tahu tujuannya untuk bukan untuk menghina. Kalau kita tahu bukan untuk tujuan menghina kalian, menjatuhkan kalian, tapi mengayomi, kalau bisa melindungi, bukan minteri. Saking gini aja kali Mbak Yuni, mungkin orang lain ini belum tahu, ya kan? Belum ngerti tujuan Mbak Yuni yang gimana. Jadi mencas langsung, oh Mbak Yuni seperti ini, mungkin itu aja. Sabar Mbak Yuni, tetap Oh, semangat. saya Aku pribadi yakin tidak Mbak Yuni apa-apa, Mbak. pasti bisa. It's the best. Oke, terima kasih sarannya dan saya tunggu kritikannya. Ya, Terima kasih. insya Allah kalau ada waktu pengen main ke Mbak Yuni aku. Siap, Insya siap, Allah siap. selalu pengen. Siap, saya tunggu kapanpun. Iya, Matur nembah Mbak nuwun Yuni. nggih. Mbak Yuni selalu berjuang ya. Yes. Sukses selalu buat Mbak Yuni. Ya, Iya. sukses juga buat kalian semua. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah support saya, dukung saya secara langsung dan tidak langsung, yang sudah share, like, subscribe. Karena saya tidak menyangka subscriber saya adalah 20 ribu. Siapa sih Yuni itu? Berkat Tuhan selalu mengalir atas kita semua. Mengalir atas Anda, mengalir atas saya. Dan saya selalu berdoa untuk kebahagiaan kita semua. Semoga semua makhluk bahagia termasuk Anda yang saat ini sedang terjatuh. Ingat, jangan lupa bahagia. Saat kita bahagia, derita itu adalah berkah buat kita. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.